Bagi tugas ya, Wan. Percis kayak petani tadi. Petani yang cuma bisa nanam padi terusin. Dia nggak bisa bunuh tikus. Suruh anak muda yang bisa bunuh tikus ya, Wan. Nah, insya Allah kalau itu semua berjalan, hasil panennya akan baik ya, Wan. Jangan sampai ada orang mengatakan, wah percuma lah. Kita perang-perang lawan maksiat itu di bawah. Nanti kita tutup di sini, muncul di sana. Bakar di sana, muncul di sini. Enggak. Yang namanya jihad nggak ada yang percuma ya, Wan. Walaupun kita tutup satu, tumbuh seribu, nggak ada yang percuma ya, Wan. Satu kita tutup, faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun kebajikan yang kita buat, enggak ada yang sia-sia. Nanti akan terlihat di akhirat sebagai tabungan akhirat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.